Hai. Rin tengah sembunyi dekat semua orang sebab Rin ada bawa banyak gula. Baru-baru ni Rin pergi Candylicious dekat Suria KLCC. Dalam beg ni banyak gula. Ada banyak gula. Jom kita rasa yang pertama. Gula perisa banana. Bau macam banana. Sedap kan? Bentuknya macam bentuk aiskrim. Jelly. Oh my god. Sedap lah. Macam banana. Yang kedua, roti rock crystal. Rasanya dia macam gula-gula lollipop tapi bentuk crystal. Dia ada macam-macam perisa. Berry. Lepas tu tak ingat, tapi yang ni perisa berry. Sedap. Bau macam air carbonate, air gas. Gerah nak gigit. Gula-gula yang ketiga. Keep calm and admit you love him. Admit you love him, not really. Tak tahu macam mana dalam dia. Bau tu macam mint. Lepas tu korang, kalau korang tahu, ada satu bulu-bulu tu bentuk O, bulat, packaging warna hijau. Mint. Kita suka mint.
Tapi okey. Salah tutup. Well. Boleh ke empat. Cooper Milkshake Strawberry. Dia ada dua perisa. Satu strawberry, satu lagi perisa apa, Ri tak ingat. Kita buka. Kalau korang nak tahu, semua ni daripada Candylicious. Kalau korang nak hunting semua jenis gula yang Ri tunjuk ni, boleh pergi sana. Dalam dia bentuk bulat-bulat. Wangi. Wangi sangat. Duk terasa. Ben suka yang ni. Manis dalam dia ada macam pertama dia pergi Candylicious sebab nak cari bean dessert. Saya tak akan buka yang ni sekarang, tapi dia akan buat satu lagi video tentang challenge bean dessert challenge. Tak sabar. So dia ada begini. Company yang sama macam Music Jelly Belly. Dia ada macam-macam perisa. Macam-macam. Bila Ri cakap macam-macam, ada macam berpuluh-puluh macam-macam perisa. Korang tak terfikir pun benda tu boleh buat perisa. Macam ni Sakura Cherry Blossom. Bila je pun mesti korang beli flavor ni kan. Jom rasa. Bau dia bau dia tak manis pun, macam pelik. Satu. Not bad. Bolehlah makan kunyah-kunyah. Sedap. Kau kena try semua perisa dia. Sakura Cherry Blossom from Jelly Belly. Dan seterusnya, Ri beli benda ni sebab packaging dia lawa. Dah ada apa yang Ri faham, dia coklat. Dan ada macam-macam design packaging dia. Unik, dia nampak macam benda sejarah ni. Daun. Ah, bau dia sedap. Bau coklat. Antara gula-gula dengan coklat dan susu coklat. Sedap. Mesti cuba gula ni. Coklat ni. Sedap sangat, berlemak. Rasa coklat dia. Okay, semua Ri dah buka.
Dah pada gugulan coklat. Rina buka. Masuk sedap. Korang pasti tak akan menyesal lah kalau pergi Candylicious. Rina akan tinggalkan laman web Candylicious dekat bawah description. So, bye. Bonjour, minasan. Kalau korang nak beli kigurumi macam Rin, boleh klik pada gambar atau Facebook Candy 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 Shop. If you like to watch my previous video, please click at the video. Alhamdulillah.